minta maaflah banyak-banyak dan saya mohon ampun demi untuk menjaga keselamatan dan kesihatan kita semua perjalanan balik kampung merentas sempadan negeri untuk tujuan berhari raya tidak dibenarkan. Alasannya untuk balik ke kampung untuk berhari raya memang tidak akan dibenarkan dan akan diarahkan berpatah balik oleh pihak polis. Only closed door hari raya. This is unprecedented, but at least we can protect our family. That's most important. We have to protect our own family. We have to protect our own community. Ramadan sudah tiba di penghujungnya dan kini Syawal pula bakal bertemu. Walaupun sambutan Aidilfitri sangat berbeza pada tahun ini, namun ia tidak menghilangkan erti Syawal sebagai hari kemenangan bagi umat Islam. Jangan lupa untuk mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa Malaysia bagi memutuskan rantaian wabak COVID-19. Pastikan sambutan Aidilfitri anda semua dalam keadaan baik dan selamat. Jabatan Perikanan Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erti Aidilfitri suatu kemenangan bagi umat Islam setelah sebulan menunaikan ibadah puasa. Tahun ini, kita bersama keluarga beraya di rumah sendiri. Mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kita jaga kita. Hashtag social distance. Hashtag stay safe. Hashtag kita jaga kita. Jangan lupa sanitize. Mengucapkan salam.